semua teman-teman, apa kabarnya kalian semua ya? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia terus guys. Hari ini kita jalan-jalan lagi ya Luna, Amanda ya. Kita lagi ada di Secret Garden Bedugul teman-teman. Wow, jadi Secret Garden itu, secret itu rahasia. Garden itu taman. Berarti di sini adalah taman rahasia guys. Berarti kalau rahasia, nggak banyak orang tahu. Setelah nonton video ini kalian pasti sudah tahu guys, karena di sini katanya sih tempatnya bagus banget. Ini pertama kali. Rahasia lagi. Iya, ini pertama kali aku datang ke sini teman-teman. Sama kita juga. Kita tadi baru masuk langsung beli tiket, langsung dikasih nomor-nomor kayak gini guys. Ini siapa tahu di dalam ada undiannya gitu ya. Nomor 5217 berhadiah satu buah mobil gitu. Wah, ngaruh deh guys. Ngarangnya. Oke, seperti apa di dalam kita akan lihat. Sekarang kita mau masuk dulu. Ayo, let's go. Jadi teman-teman, karena di sini tempatnya luas banget ya sayang ya, kita nggak mungkin tersesat di sini guys. Di sini udah ada petanya, petanya digital lagi, jadi bukan kertas yang harus kita buka zaman dulu gitu, beda. Sini. Nah, kita di mana dulu nih sekarang? Sini ya, kita di sini ya. Terus juga sekarang kita akan menuju tempat Uma Herboris ya. Oke, sekarang kita langsung ke Uma Herboris aja. Ayo. Let's go. Baru jalan sedikit kita menemukan tempat makan, tapi ini buat couple guys. Dua orang kalian bisa lihat di sana ya. Wah. Harusnya kemarin surprise ulang tahunnya di sini aja. Di sini aja. Dinner. Orang baru ngomong. Kan baru tahu soalnya, kesel. Baru tahu tempat ini teman-teman. Sekarang kita udah sampai di Uma Herboris ya teman-teman. Di sini juga udah ditemanin sama Mbak siapa? Kiki. Mbak Kiki. Iya. Selaku ini ya apa? Guide-nya ya. Oke. Okay. Di dalam sini ada apa aja sih, Mbak? Kita di sini ada fasilitas untuk museumnya juga. Oh, ada museum juga. Iya, museum tentang body care seperti itu. Dan juga ada untuk pabrik. Dan nanti juga ada untuk fasilitas mini teater. Ayo, Aluna sama Anda mau langsung masuk ke dalam. Ayo, masuk ke dalam yuk. Iya, iya, iya. Ayo. Baru aja kita selesai dijelasin sama Mbak Kiki soal yang ada di sini, semua yang ada di museum. Dari mulai ada padi, ada serai, ada sirih yang bisa digunakan jadi bahan utama kayak untuk hand body, minyak tahu juga. Pokoknya banyak banget deh, bagus-bagus, nambah ilmu juga. Kalian perlu banget kesini, selain jalan-jalan di sini juga jalan-jalan yang mengedukasi gitu guys, menambah ilmu pengetahuan. Itu baru keren. Tapi kok ada beca? Mana ini? Aluna mau naik beca? Ayo guys, kita mau naik beca deh. Sini. Ayo, biasanya kalau di Bali itu emang nggak ada beca ya. Kalau di daerah Jawa itu banyak sekali ada beca guys. Amanda, Aluna mau kemana? Mau ke pasar guys. Pasar. Ayo kita naik beca dulu. Biasanya naik beca ke pasar guys. Dah, selamat bersenang-senang. Tapi apa ini, harum banget. Harum banget ya Una ya. Di sini ada ini apa sih Mbak? Parfum anaknya. Parfum anak ya Mbak ya. Amanda mau coba? Sini. Cobain, kita cobain parfum ini guys. Harum. Wow, Aluna seneng banget. Itu yang body-nya, jadi bisa di baju, bisa juga untuk di badan. Jadi aman kalau di badan ya? Iya, aman. Jadi ini juga ada variannya, nanti di bawah lebih lengkap. Mungkin kakaknya mau cobain. Boleh. Body lotionnya dari ekstrak beras Bali. Ini cowok-cowok bisa ya? Bisa, ya bisa. Aku juga mau guys, mutihin kulit. Harumnya khas banget. Iya, khas dari ekstrak beras ya. Selain itu juga ada ini guys, premium parfum dari Secret Garden ya. Wah, ini juga wangi banget teman-teman. Set. Wangi banget. Ya, jadi kalau dipakai dia nggak akan berbekas di baju. Mbak, ini bisa saya bawa pulang nggak nih Mbak? Bawa. Oke. Guys, jadi kita akan beli ini satu. Oke, okay? Tetap buat di rumah guys, biar aku tetap wangi terus gitu setiap hari. Oke. Makasih Mbak ya. Ayo, sekarang kita akan langsung ke bawah dulu guys. Yes, aku udah borong nih guys. Ada hand body, ada sini rambut, dan ada juga parfum untuk Aluna dan Manda. Sayang, aku nemuin kue ini enak banget. Jangan dimakan, itu bukan kue guys, ini sabun. Ah, ini sabun? Yeah.
Tanya guys, mbaknya deh, ini sabun. Aku ngeliat ini kayak kue, iya sih, bikin kayak lapar. Puding gitu lah. Oh iya guys, sabun. Di sini juga banyak tuh. Kira di sini jualan kue itu ternyata jualan sabun guys. Ya guys, aku pengen tahu gimana cara bikin sabun tapi bentuknya kayak gini, kayak kue. Yuk, kita langsung aja. Ini taruh dulu aja kalau gitu. Ayo, let's go. Mau dimakan. Parah. A few moments later. Papi ini enak enggak? Makan. Aluna lapar ya? Guys, ini itu sabun teman-teman ya. Jadi sekarang kita mau bikin sabun tapi bentuknya cupcake. Ya sayang ya? Iya. Cupcake kayak ini nih. Cupcake. Apa sayang? Amanda juga mau ikut bikin sabun yuk. Mau katanya. Mau dimakan. Nah, ini jadi, sabun. Jadi kalau aku ngelihat bentuk kayak gini nih jadi lapar teman-teman. Aluna iya. Lapar. Nanti kita akan makan siang, tapi sebelum itu kita mau bikin sabun dulu dengan bentuk cupcake seperti ini guys. Seperti apa keseruannya, tonton video ini sampai selesai. Nah teman-teman, jadi di sini udah ada banyak sekali bahan-bahannya guys ya. Di sini udah ada sabunnya juga, udah berbentuk kayak cupcake gitu. Terus di sini juga kita udah disiapin yang namanya topping. Biasanya kalau topping kan ada meses, ada ini segala macam ya. Ini beneran kayak makanan loh teman-teman, kalian bisa lihat nih. Ya. Terus bahan-bahannya juga udah disiapin sama mbaknya tadi, udah diolah di sebelah sana, nanti kalian akan lihat ya. Kita langsung aja bikin? Langsung bikin. Oke guys, kita akan langsung bikin sabunnya. Wah, ini kayak kue beneran ini guys. Kamu mau namain apa kue sabunmu? Ini apa ya? Apa namanya Una? Kue amburadul. Ini namanya red cherry soup. Oh gitu ya. Ngawur guys namanya. Apa ya? Pokoknya soalnya ada cerinya. Iya beneran. Terus aku kasih nama apa ya? Kue sabun Christmas nih. Kue sabun Christmas. Iya, oh karena ada bintangnya ya. Kayak pohon Natal terus ada bintangnya. Guys. Jadi nanti teman-teman ini akan dibekuin dulu selama kurang lebih 40-45 menit gitu ya. Nanti ini bisa kita bawa pulang sayang. Aluna nanti mau mandi pakai ini sabunnya. Ini enak loh wangi. Dia ya sayang kalau dipakai mandi guys. Jadi diplastikin aja, ditaruh di lemari. Abis ini kita mau ke tempat kopi. Di sini ada kopi, enak banget. Kamu suka ngopi? Suka. Suka. Kita langsung ke sana aja. Boleh. Oh, guys, let's go. Beli. Ini naiknya 1 jam kan ya? Jangan. Guys, doakan aku guys. Hey, ini tinggi banget.